Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aduh, bagaimana ini? Maafkan kami tidak bisa menolongmu tadi, ayah. Aduh, bagaimana ya? Ayah baik-baik saja. Yang terpenting sekarang, tolong telepon Ultraman Daina ya, Ultra Boy Zero. Ini penting sekali. Baiklah, aku coba meneleponnya ya. Aduh, kok gak diangkat ya? Kemana sih? Hup. Wah, apa itu ya? Hup. Itu kan Ultraman Zero. Ultraman Zero, apa yang terjadi padamu? Kamu kenapa? Apakah sudah terjadi sesuatu di sini, Ultraman Zero? Wah, Ultraman Nexus. Untung saja ada kamu. Tolong aku, Ultraman Nexus. Tadi aku diserang oleh Superman Hitam. Dan dia juga menculik istriku. Apa, benarkah? Keterlaluan. Kalau begitu, aku akan menyembuhkanmu ya. Tunggu sebentar, Ultraman Zero. Wah, terima kasih banyak, Ultraman Nexus. Kamu sudah menyembuhkanku. Sekarang, aku harus menyelamatkan istriku. Tenanglah, Ultraman Zero. Kita harus mencari bantuan dulu. Kita cari si Ultraman Daina ya. Wah, baiklah kalau begitu. Kita akan cari si Ultraman Daina. Lalu kita akan selamatkan istriku. Dan kita hajar si Superman Hitam itu. Anak-anak, kalian pulanglah ke rumah ya. Ayah harus mengurus sesuatu nih untuk menyelamatkan ibu kalian. Wah, iya, iya. Ayah hati-hati ya. Ya, hati-hati. Baiklah, ayo kita berangkat. Yup, ikut aku ya. Baiklah, tunggu aku. Anak-anak, ayah pergi dulu ya. Yup. Yeah. Sialan, dari tadi aku mancing di sini, gak dapat ikannya. Pada kemana sih ikannya? Bikin emosi saja. Wah, apinya udah menyala nih, boboiboy api. Iya nih boboiboy air, apinya sudah menyala. Oh iya, coba tanya si Ultraman Daina, apakah ikannya sudah ditangkap? Apinya sudah nyala nih, tinggal membakar ikannya. Ayo cepat. Wah, baiklah, aku tanya dulu kepada dia ya. Tunggu di sini. Ultraman Daina, apinya sudah menyala tuh. Tinggal ikannya nih. Kamu sudah dapat ikannya belum? Wah, belum nih bubuk air. Tunggu sebentar lagi ya, aku pasti dapat nih. Tunggu sebentar ya. Ya, itu dia. Hup. Hei, Ultraman Daina. Wah, ada Ultraman Nexus sama Ultraman Zero. Ada apa teman-teman? Kalian tumben sekali datang menemuiku. Apakah sudah terjadi sesuatu? Iya Ultraman Daina, aku tadi diserang oleh Superman Hitam. Dia juga menculik istriku si Ultraman Cantik. Ayo, kita harus balas dendam demi menyelamatkan istriku. Ya Ultraman Daina, kami butuh kekuatanmu untuk mengalahkan si Superman itu. Ayo, kita bersama-sama selamatkan si Ultraman Cantik. Wah begitu ya. Baiklah kalau begitu. Ayo, kita pergi sekarang dan selamatkan si Ultraman Cantik. Kau diam dulu di situ ya. Aku harus mempersiapkan sesuatu untuk membangkitkan monster terkuat. Apa? Kau ingin mencuri kekuatanku untuk membangkitkan monster? Dasar keterlaluan kau ya Superman. Kau sekarang berada di jalan yang sesat, Superman. Aku tidak sesat. Emang ini tujuanku. Apa?
Kamu kenapa Superman jadi seperti ini? Apakah kamu dirasuki oleh sesuatu, Superman? Sadarlah, Superman. Upin, itu berbahaya, Upin. Aduh, tidak. Tenang saja, Upin. Ini pasti menyenangkan. Oh, lihat ini. Aku hebat kan, Upin? Aduh, Upin, itu berbahaya, Upin. Awas, Upin, kita jatuh. Tenang saja, Upin. Kamu ini cemen banget sih. Aku sudah ahli mensepeda di gunung. Ah, kamu ini ada-ada saja, Upin. Ah, kamu yang ada-ada saja, Upin. Eh, Upin, berhenti-berhenti. Ada apa, Upin? Eh, lihat di sana, Upin. Ah, apa itu? Itu seperti Ultraman cantik. Kau benar, ayo selamatkan dia. Dia diculik oleh Superman hitam. Wah, sepertinya Superman hitam jahat. Hei, kalian. Cepat lepaskan Ultraman cantik. Berani sekali kamu menculiknya, Superman hitam. Kamu kenapa jadi jahat? Waduh, ada pengganggu di sini. Dua bocah botak itu ya. Hah, kalian pergilah sebelum aku menghajar kalian semua. Hah, keterlaluan sekali kamu ya. Ayo Upin, kita perlihatkan kekuatan kita. Ya, ayo berubah. Bersiaplah kau menghadapi kami. Aku tidak takut kepada kalian. Maju saja kalian sini. Kalian ternyata sangat lemah sekali ya. Dasar para pengganggu. Rasakan itu. Wah, 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 lihat siapa yang datang. Hei kau, Superman hitam. Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, kami akan menghabisimu. Bersiaplah kau, Superman hitam. Berani juga ya kalian datang ke sini. Aku tidak takut. Maju saja kalian semua. Lihatlah, semua teman-temanmu sudah kukalahkan. Sekarang giliranmu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Tidak bisa. Kau yang kukalahkan.
Sial, menyebalkan sekali. Kenapa aku bisa kalah darinya? Rasakanlah itu, Superman. Itulah akibatnya jika kau macam-macam denganku. Wah, lihat. Sepertinya tubuh si Superman bereaksi. Apa yang terjadi dengannya ya? Apa, Ultraman Setan? Jadi dia yang merasuki si Superman selama ini. Keterlaluan kau, Ultraman Setan. Sampai berjumpa lagi semuanya. Aku pasti akan balas dendam. Ultraman Zero, makasih ya sudah menyelamatkan aku. Aku tadi takut sekali. Iya, sama-sama Ultraman cantik. Ini juga berkat teman-temanku. Mereka sudah menyelamatkanmu juga. Oke lah teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.